Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah Ustaz akan sharekan sedikit teknik tips untuk menulis mufradat. Biasanya muallim-muallimah dia akan buat latihan untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar mempunyai kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Okay, cara dia ialah kita buat grup-grup. Kita lihat apa yang ada di sekeliling kita. Okay, yang paling dekat ialah anggota badan. Kita tahu kalimah bahasa Arab tangan apa? Yadun. Mata, ainun. Lidah, lisanun. Okey, kemudian kita pergi pula dekat kelas. Dekat kelas ada lampu, misbahun, kipas, mirwahatun, kerusi, kursiun. Habis kelas semua pergi pula sekolah. Kita tahu kalimah bahasa Arab kantin apa? Mat'am, pejabat, al-idarah. Bilik al-ghurfah. Habis sekolah kita pergi pula dekat rumah. Rumah lagi banyak, ada telefon, ada pintu, babun dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan.